Nah oke teman-teman ya, di video gua kali ini gua mau nge-share ke kalian semua guys ya, bagaimana cara kita masuk di Free Fire Advanced Server ya. Karena banyak sekali nih requestnya dari teman-teman yang masuk ya. Bang, gimana bang cara download Free Fire Advanced Server bang? Bang, buatin tutorialnya dong bang. Nah oke guys ya, maka dari itu di sini gua buatin tutorialnya khusus buat kalian semua yang belum paham ya guys ya, bagaimana cara masuk di Free Fire Advanced Server ya, supaya teman-teman itu bisa ngedapetin ribuan diamond secara gratis guys. Dan sebelum kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa ya guys ya, buat teman-teman yang mau ikutan giveaway di video ini ya, karena di video ini kita bakal bagiin 1455 diamond ya guys ya, jika video ini tembus 1000 like dalam waktu 1 minggu ya. Jadi nanti kalau udah 1 minggu udah tembus 1000 like, kita bakal bagiin 1455 diamond nih guys ya, buat 4 orang yang beruntung ya. Nah syaratnya apa bang buat ikutan giveaway? Nah syaratnya itu sangat mudah dan gratis pula ya guys ya, iseng-iseng berhadiah ya. Nah syaratnya tinggal kalian komen ID kalian di kolom komentar ya guys ya. Dan jangan lupa guys, jangan lupa di like, subrek, dan share ya guys ya. Kalian share ke teman-teman kalian ya, supaya apa? Supaya kalian itu bisa terpilih sebagai pemenang ya. Nah oke teman-teman ya, tanpa banyak basa-basi lagi langsung saja kita masuk ke inti videonya ya guys ya, bagaimana cara kita itu masuk di Free Fire Advanced Server ya. Nah yang pertama-tama di sini teman-teman bisa langsung saja kalian masuk di Google Chrome ya guys ya. Nah di sini teman-teman bisa langsung saja kalian ketik FF Advanced Server ya guys ya. Nah kita ketik guys, kita ketik FF Advanced Server ya, langsung kita pencarian ya teman-teman ya. Oke kita pencarian ya guys ya. Oke. Nah ini ya guys ya yang paling atas ya, Free Fire Advanced Server ya, langsung teman-teman kunjungi ya. Nah oke guys ya, tampilannya tuh seperti ini ya teman-teman, bisa kalian lihat di paling bawah sini ya guys ya, Free Fire Advanced Server itu mulai dibuka di tanggal 12 sampai tanggal 23 ya. Jadi tuh dibuka selama 2 minggu ya. Buat teman-teman yang pengen download langsung saja kalian download sekarang ya guys ya, mumpung masih dibuka ya, mumpung servernya masih bisa kalian mainkan guys. Jadi tuh bukanya selama 2 minggu ya guys ya, dari tanggal 12 sampai di tanggal 23 Mei ya. Nah di sini kita langsung masuk ya guys ya, kalian bisa lewat FB maupun lewat Google ya. Oke kita masuk. Nah buat teman-teman yang tampilannya seperti ini belum bisa di download ya guys ya, ini belum bisa di download ya. Buat teman-teman yang tampilannya seperti ini, teman-teman itu jangan khawatir guys, kalian jangan berkecil hati ya. Teman-teman bisa langsung kalian klik yang titik 3 pojok kanan atas ini ya guys ya, kalian klik ya. Nah di sini teman-teman pilih yang logout ini ya guys ya, kita keluar ya logout ya, teman-teman klik ya. Oke kalau udah kita masuk lagi, di sini kita masuk lagi dan maka berubah tampilannya seperti ini guys. Nah seperti ini ya, kita sudah auto bisa download Free Fire Advanced Server ya guys ya. Nah di sini kode aktivasinya jangan lupa teman-teman kalian salin terlebih dahulu ya guys ya, ini kode aktivasi buat masuk di Free Fire Advanced Server ya. Kita copy ya teman-teman ya, kalian bisa copy di sini ya. Nah ini ya, kita klik copy ya. Kalau udah kita tinggal klik yang download APK guys. Nah di sini proses downloadnya itu udah berjalan ya teman-teman, bisa klik yang detail ini ya guys ya, kita masuk ya. Nah ini ya guys ya, kita itu membutuhkan sekitar 676 MB ya guys ya, buat download APK Free Fire Advanced Server ya. Dan di sini kita langsung skip ya guys ya, kalau kita tunggu proses downloadnya sampai selesai itu kelamaan ya, langsung kita skip ya. Nah di sini proses downloadnya itu udah selesai guys ya, langsung kita klik buat install ya, ini kita tekan ya.
ya. Kita keluar, guys. Nah, di sini kita udah masuk di Free Fire Advanced servernya ya, guys. Dan di sini teman-teman login pertama kalian ngedapetin bundle ini ya. Oke, dan kita balik lagi, kita cek eventnya, guys. Kita cek ya, kita masuk ke eventnya ya. Karena di sini kita bisa ngedapetin ribuan diamond secara gratis ya, guys ya. Nah, ini kita dapat karakter ya. Ini karakter apa, cuy? Karakter apa ya? Adam atau apa nih, guys? Dan di bawahnya sini teman-teman bisa lihat sendiri, guys, nih ya. Capek level 5 kita ngedapetin 500 diamond ya. Dan di level 10 kita ngedapetin 1000 diamond, dan di sini login harian, guys. Kita baru login langsung dikasih 300 diamond ya. Nah, ini ya, guys ya, kita klaim ya. Dan di bawahnya sini juga masih banyak sekali ya, guys ya, main di apa nih, guys? Bom squad ya, kita ngedapetin ribuan diamond juga ya, teman-teman ya, 500 diamond ya. Nah, ini juga ada misi training ground, di sini ada juga misi match ya, guys ya. Kalian bisa ngedapetin ribuan diamond secara gratis dan cuma-cuma ya. Dan kita bisa masuk ke shopnya juga, guys. Di sini banyak sekali ya karakter itu dijual dengan sangat murah ya, guys. Nah, ini ya, cuman satu diamond ya, guys ya, karakter Dimitri, guys. Karakter Dimitri cuman dijual satu diamond ya. Nah, ini ya teman-teman, langsung kita beli ya, guys, nggak pakai lama, cuman satu diamond ya. Dan karakter Tifa juga dijual dengan harga satu diamond ya. Dan nggak cuman karakter ya teman-teman ya, di sini emote juga dijual dengan harga satu diamond, guys. Nah, ini ya, langsung kita borong, nggak pakai lama ya, guys ya, karena cuman satu diamond ya. Nah, ini ya, guys ya, langsung kita pakai ya, dan kita langsung borong, guys. Kita langsung borong semuanya ya. Nah, ini guys, ini juga satu diamond ya, guys ya, kita borong semua ya. Tunggu kapan lagi ya, guys ya, kita jadi sultan dadakan ya. Cuman di advance server, guys, kita bisa jadi sultan dadakan ya. Nah, oke, dan di sini ada lagi emote animasi ya, guys ya. Emote animasi juga cuman dijual dengan harga satu diamond ya, guys ya. Tunggu kapan lagi, guys, langsung saja kalian borong semuanya ya. Nah, ini skiwing juga cuman satu diamond ya, teman-teman ya. Nah, ini ya, skiwing kuda, guys. Skiwing kuda juga cuman satu diamond ya. Dan di sini nggak cuman skiwing, nggak cuman emote ya, guys ya. Tiket custom room juga dijual dengan harga satu diamond ya. Cuman di advance server, guys, kalian itu bisa buy one sepuasnya ya. Karena tiket custom room itu dijual dengan harga satu diamond ya, guys ya. Dan diamondnya juga kita bisa ngedapetin secara cuma-cuma dan gratis pula ya. Tunggu kapan lagi ya, guys ya? Langsung kalian download sekarang ya. Nah, oke, guys ya, mungkin cukup sampai di sini dulu ya, guys ya, tutorial dari gue ya. Semoga tutorial kali ini tuh dapat bermanfaat buat kita semua ya. Sekian dan sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Terima kasih.